Selamat pagi teman-teman. Di video kali ini saya akan membuat konten bagaimana cara membedakan ikan koi jenis susui yang kelas pasar dan grade A-nya. Sebelumnya ya tetap kita salam ngopi dulu agar kita bisa jelas membedakan ikan koi yang mana kelas pasar dan yang mana grade-nya grade A teman-teman. Untuk selengkapnya, jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di channel ini. Ikuti kami. Nah, teman-teman, di sini kita punya sampel ikan koi yang ini jenisnya kelas pasar, teman-teman ya. Secara kasat mata bisa kita lihat dari pattern-nya, dari tulang-tulang atasnya tidak beraturan, dan yang ini grade A teman-teman susuinya ya. Dari penampakan sebenarnya sih kita sudah bisa melihat ya, yang mana yang grade A dan yang mana yang kropioan. Nah, kita perbandingkan, nanti kita akan mengambil sampel dari kedua ikan itu, kita jajarkan agar teman-teman bisa melihat lebih jelas lagi. Nah teman-teman, ini ikan sudah saya ambil, saya taruh di bak dari kedua ikan itu. Ini grade-nya grade A teman-teman, ini benny-nya sudah finish teman-teman. Ini ringnya juga rapi. Ini ringnya sudah sangat jelas. Warna putihnya juga putihnya bersih teman-teman. Bisa dilihat ya, dari segi pattern-nya. Dan yang ini kelasnya kelas pasar kropioan. Ini ringnya tidak muncul. Benny-nya sudah muncul tapi ringnya tidak muncul dan putihnya agak kebiru-biruan teman-teman. Nah, secara kasat mata kita bisa membedakan ya, yang mana yang kelasnya bagusan. Ya teman-teman, sekedar info untuk harga ikan koi yang grade A dan ikan koi jenis pasar ini sangat beda teman-teman ya, jauh banget. Untuk susui grade A nya di toko kami kita jual di angka Rp200.000, dan untuk yang kelas kropioan ikan koi jenis susui kita jual di angka Rp50.000. ayo teman-teman, monggo bisa mampir ke toko kami yang beralamat di Jalan Raja Wali, Perumahan Pesona Raja Wali, Blok E 10 Tabanan, Bali. Untuk nomor WA bisa kalian lihat di bagian tentang channel kami. Ya teman-teman, cukup sekian dulu video dari saya tentang bagaimana cara membedakan ikan koi jenis susui kelas pasar dan grade A. Semoga video ini bisa menjadikan gambaran buat teman-teman, terutama pemula, agar tidak terkejut melihat harga ikan koi yang kelasnya agak tinggi. Dan tidak lupa saya ucapkan terima kasih.